Perhatikan soal teropong un berikut. Ibu Ani mempunyai 30 kotak donat. Setiap kotak berisi 12 donat. Donat-donat tersebut akan dibagikan kepada 90 anak. Setiap anak menerima donat sama banyak. Banyak donat yang diterima oleh setiap anak adalah. Perhatikan penyelesaiannya berikut. Kalimat matematika yang dapat kita peroleh dari soal cerita di atas adalah 30 dikali 12 dibagi 90. Operasi hitung ini terdapat operasi perkalian dan pembagian. Maka operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari kiri. 30 dikali 12 sama dengan 360. 360 dibagi 90 sama dengan 4. Jadi setiap anak mendapatkan 4 donat. Jawabannya adalah B, 4 donat.